Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan gerakan tanam pohon bersama Presiden Republik Indonesia dengan menanam 3.130 pohon di seluruh wilayah Jakarta Selatan, Rabu 29 November 2023. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin mengatakan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap lingkungan dan juga upaya mengantisipasi perubahan iklim global. Hari ini kita mengikuti gerakan menanam pohon bersama se-Jabodetabek yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden Republik Indonesia. Dan alhamdulillah di Jakarta Selatan pun semuanya kantor mengikuti, baik itu kantor kelurahan, kecamatan, kemudian wali kota sendiri, kemudian sekolahan semuanya ikut, kemudian puskesmas, RSUD semuanya ikut. Alhamdulillah kita kemarin di dropping pohon 3.000, kita sudah bagi habis dan ditambahin lagi sama Sudin Pertamanan dan Sudin KPKP, jadi jumlahnya 3.130 hari ini Jakarta Selatan menanam, ikut gerakan menanam pohon bersama.